kita juga juara olimpiade. Indonesia, Indonesia, siapa kita? Hasil Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 sudah diketahui. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, sore WIB, kedua tim harus puas bermain imbang 2-2, adalah Supriyadi, 23, dan Ze Valente, 32, yang menjadi pencetak gol Bajul Ijo julukan Persebaya Surabaya. Sementara dua gol Pangeran Biru julukan Persib Bandung dicetak oleh bunuh diri Rizwan Lauhim, 77, dan David Da Silva, 83. Hasil Persita Tangerang vs PSM Makassar di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Bermain di Indomilet Arena, Tangerang, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, sore WIB, Juku Eja, julukan PSM Makassar, ditahan 0-0 oleh Persita Tangerang. Di laga tersebut, PSM Makassar bermain dengan 10 orang, setelah Yuran Fernandes mendapat kartu merah pada menit ke-74. Sementara dengan hasil ini, PSM Makassar masih aman di puncak klasemen sementara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan koleksi 66 poin. Pelatih anyar timnas Vietnam, Philippe Trossier, menyoroti performa pemain muda di ajang Piala Asia U20 2023. Menurutnya, para pemain muda sudah tampil maksimal, tapi masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kurang bermain di level tertinggi, sehingga fisik para pemain masih jauh dari lawan-lawannya. Sebelumnya, pelatih timnas U20 Vietnam Hoang An Tuan mengatakan anak didiknya merasa terlalu kelelahan di pertandingan terakhir. Menurut pelatih asal Prancis itu, Philippe Trossier, para pemain muda di Vietnam perlu diberi lebih banyak kesempatan bermain untuk mengembangkan kariernya karena belakangan ini mereka bermain terlalu sedikit, tulis laman soha.vn. Selain timnas U20 Vietnam, di kelompok U23 para pemain perlu diberi kesempatan untuk bermain. Apalagi dengan kelompok pemain muda, U20 dan U23, waktu bermain yang semakin sedikit dan ini benar-benar membawa masalah bagi pelatih Trossier dalam perjalanannya mempersiapkan diri mengikuti turnamen besar pertama yaitu SEA Games 32. Meski begitu, Philippe Trossier berjanji akan mengalahkan tim-tim dengan persiapan matang, salah satunya timnas U23 Indonesia. Kesempatan untuk berlatih dan berkompetisi bagi pemain muda di Thailand dan Indonesia masih lebih bagus dibanding anak didik pelatih Trossier, tulis laman soha.vn. Timnas Indonesia vs Burundi pada laga FIFA Matchday dipastikan tidak bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Tim Merah Putih akan menjalani dua pertandingan dalam agenda FIFA Matchday periode Maret tahun 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Burundi pada 25 dan tanggal 28 Maret mendatang. Laga Timnas Indonesia vs Burundi dipastikan tidak akan digelar di GBK. Kepastian itu diungkap oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat memantau SUGBK pada Senin 13/3. Karena itu Erick Thohir menegaskan SUGBK tidak bisa dipakai untuk menggelar laga kandang saat Timnas Indonesia menjamu Burundi pada 25 dan tanggal 28 Maret mendatang. Namun Erick juga belum bisa memastikan stadion pengganti yang akan dipakai Timnas Indonesia melawan Burundi. Nanti kita carikan lapangan. Banyak lapangan di Indonesia yang siap, ucap Erick. Selain laga Timnas Indonesia vs Burundi, Erick Thohir juga memastikan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta vs Persib Bandung juga tidak bisa digelar di SUGBK pada tanggal 31 Maret mendatang. Jawabannya tadi, semua event kita tidak membeda-bedakan apakah itu entertainment olahraga, tidak dimungkinkan lagi. Ini bukan masalah pilihan salah dan benar, tapi ini kebijakan yang harus kita ambil kalau kita tidak mau gagal, apalagi yang namanya pembukaan Piala Dunia U20 ada di sini, kata Erick.
Lionel Messi diklaim minta nominal gaji yang terbilang gila kepada klub raksasa Arab Saudi Al Hilal, yakni 600 juta dolar atau setara dengan 9,2 triliun rupiah per tahun. Messi tidak malu-malu melanjutkan karir di Asia setelah sukses di Eropa bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain PSG. Pendekatan Al Hilal mendapat respons positif dari Lionel Messi. Apabila menerima tawaran Al Hilal, maka Messi akan mengikuti langkah Cristiano Ronaldo yang meninggalkan Eropa dengan pindah ke Arab Saudi. Akan tetapi Lionel Messi mengajukan permintaan gila kepada Al Hilal agar bisa bermain di klub berjulukan The Leaders itu. Dikutip dari media Arab Saudi Al Wim berdasarkan informasi sejumlah sumber dari dalam Al Hilal, Messi meminta gaji fantastis, yaitu sebesar 600 juta dolar atau setara dengan 9,2 triliun rupiah per tahun. Permintaan itu 3 kali lipat dari yang ditawarkan Al Hilal kepada La Pulga, yakni 200 juta dolar per tahun. Al Hilal sendiri ditawarkan bersedia menaikkan tawaran hingga 350 juta dolar per tahun. Tawaran tersebut dinaikkan Al Hilal agar gaji Messi tidak sama dengan bayaran Cristiano Ronaldo di Al Nassr yang juga di kisaran 200 juta dolar per tahun. Masa depan Lionel Messi bersama PSG masih abu-abu. Kontrak Messi dengan Les Parisien berakhir pada musim ini. Namun belum ada kelanjutan dari pembicaraan kontrak baru Messi dengan PSG. Mantan kapten Barcelona tersebut dikabarkan cenderung ingin meninggalkan PSG. Sejauh ini pilihan Messi terbatas pada kembali ke Barcelona, gabung klub Major League Soccer, dan pindah ke Arab Saudi. Tawaran tersebut dinaikkan Al Hilal agar gaji Messi tidak sama dengan bayaran Cristiano Ronaldo di Al Nassr yang juga di kisaran 200 juta dolar per tahun. Masa depan Lionel Messi bersama PSG masih abu-abu.